Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, hari ini saya Fazman dan Harry, kami berada di tapak rumah Fuchsia. Okey, lama dah start live, jadi kita nak peringat balik macam mana rumah Fuchsia ni. Okey, jom. Okey, ini saya, kami berada di hadapan barisan ini ialah rumah contoh kami. Okey, kalau saya juga nak tunjuk belah ni ialah barisan bumi lot. Untuk barisan ni memang dah habis dah. Tapi kalau kot lah kata berminat ke nak untuk bumi lot ni, boleh lagi lah kita try check. Okey, belah sana juga ialah tapak taman landscape kita. Untuk anak-anak berjoging ataupun anak main, kita pun nak jogging pun boleh. Okey, hari ni specialnya saya nak bawa anda semua masuk ke dalam tu. Biasa kita duduk sembang kat luar je kan. Jom kita masuk tengok macam ni hari ni. Tunjuk lagi macam mana yang kata sampai 48 tu dia punya, sebab dia panjang sikit pada biasa. Okey, ini dia dia punya parking. Okey, parking dia keluasan ialah 22 kali 25, panjang dia 25 kaki. Jadi kita boleh memang boleh letak dua biji rempah lah. Dua biji rempah tu pun tak rapat-rapat lah, memang ada luas lagi nak letak motor pun boleh juga. Okey, dan di sini dia punya pagar pun dah sediakan point untuk auto gate lah. Okey, kita tengok dalam dulu macam mana. Okey, di sini dia juga dah sediakan border yang agak tinggi lah juga sebenarnya kan. Okey, untuk berikan privacy lah kepada kita dengan jiran. Okey, sebelum saya buka ni, kalau perasan nampak tak pintu dia? Okey, jom kita masuk. Okey, kalau selamat datang ke Fuchsia. Okey, untuk kalau ini dia punya ruang tamu. Okey, dan kalau perasan ini dia ada blokis kat sini. Maknanya ini sebenarnya ruang tangga, tangga. Tapi dia tertutup, so kita tak nampak tangga. Kita masuk-masuk nampak, tak nampak tangga lah kan. Okey. Okey, ini dia punya ruang tamu. Memang luas. Memang kalau nampak memang boleh duduk lah satu family kan. Duduk tengok TV apa semua. Okey, ini kita terus lagi. Ini dia punya ruangan makan. Dan kalau perasan juga ruangan makan ni, dia tak bersambung dengan dapur. Dia ada di dinding siap ni. So kalau orang masuk daripada luar, tak nampak kita duduk masak kat dalam, tak kacau kita. Ini dia punya tangga. Dan untuk Fuchsia dia ada 4 bilik dan 4 bilik ayam. Maknanya setiap bilik ada bilik ayam sendiri. Ini dia punya store. Dia punya store pun pintu punya besar kat dalam. Okey. Untuk Fuchsia, kita tengok tingkat bawah dia ada 1 bilik dan 1 bilik ayam. So ini dia punya bilik pertama lah untuk tingkat bawah. Okey. Kalau boleh nampak dia punya bilik, ini dia punya keluasan lah. Ada satu katil, satu almari pun boleh. Okey, dan dia attach dengan bilik ayam. Dan bilik ayam kalau kita masuk ke dalam bilik ayam, okey, kalau nampak tiling dia, dia punya finishing sebiji untuk contoh dengan rumah lot biasa memang sebiji macam ni. Jangan kata kita rumah contoh lain, rumah nu lain. Tak, kita semua finishing sama saja. Okey. Dan dia terus juga ke dapur, dia ada buka pintu lah kan. Okey, ini dia punya dapur. Agak luas juga, selesa lah kita nak masak apa semua. Dan ini belah dinding yang saya cakap tu. Dinding ni dia tertutup lah. Ya, untuk kita masak, orang luar masuk tak nampak ke dapur kita. Okey, kita tiru atas pula macam mana. Okey, perasan tak tingkat atas dia macam mana? Nampak ni. Kat sini yang luas ni. Kalau tiada biasa kita naik-naik, dia ada lorong sikit. Lepas tu kita masuk ke bilik. Untuk Fuchsia ni, itu yang kita cakap dia punya bukaan dia tu 22 kali 48. Kat sini yang lebih ni, kita nampak ruangan luas. Ada family area dan memang luas. Kalau nak buat ruangan solat pun tak ada masalah lah. Okey, ini dia punya master bedroom. Kita tengok. Okey, master bedroom dia memang besar, memang luar lah. Katil queen, lepas tu ada lagi luar, ruangan dia. Ada lagi ruang bawah sana. Memang besar. Lepas tu
Okey, untuk bilik ayak, okey, setiap bilik ada bilik ayak kan. So ini dia punya bilik ayak lah. Bilik ayak pun besar, memang luas. Selesa lah kita kata kan. Dia punya finishing pun memang macam ni. Tiling pun semua finishing sebiji. Okey. Ini pula, okey. Tengok dia punya balcony block macam mana. Okey, ini dia punya balcony lock lah. Dia ada sedikit railing lah di sini. Kalau kata kot nak berminat nak buat extension, nak perbesar lagi belah depan ni pun boleh. Sebab belah ni memang konkrit, kita boleh berpijak lagi lah. Oh, dia boleh jadi luas lagi lah. Tak mengetih malam-malam pun boleh lah, tak ada masalah. Okey, kalau nampak barisan hadapan, okey, belah sana ialah taman kita. Dan yang warna coklat juga, dua tingkat tu ialah family. Family kami Sapphire. Ha, dia punya konsep sama saja. Nampak macam kayu-kayu gitu. Untuk setiap unit line ni ialah 10 biji, belah sana 8 biji. Ada lagi lah kalau berminat. Alright. Rasanya itu saja. Kalau kata berminat nak mai sendiri rasai pengalaman macam mana ke dalam rumah Fuchsia ni, okey, boleh contact kami. Kita set appointment hari apa pun boleh. Asalkan anda free saja, kita boleh contact set appointment. Okey. Ya. Malam pun boleh kalau nak main. Okey cik, rasanya itu saja. Aku tengah hari kan. Jom nak pakai apa semua ke. Okey. Kalau apa-apa boleh terus contact kami.